Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar berkenaan dengan haiwan liar. Al-hayawanatul muftarisatu. Boleh rujuk muka surat 66. Okey, buku teks Jaiz muka surat 66. Okey. Gambar yang pertama adalah filun. 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 Gambar yang kedua zibun. 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 Gambar yang ketiga namirun. Namirun. Gambar yang keempat dubun. 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 Gambar yang kelima asadun. 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 Gambar yang keenam timsahun. 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 Okey, kita lihat gambar yang pertama tadi, filun. Okey, bagaimana bentuk filun tu? Gajah ada empat kaki, ada belalai, ada dua gading, ada mata dan ada telinga besar, dan gajah tinggi sangat. Biasa anak-anak lihat di mana? Okey, di dalam zoo negara. Atau dia hidup di mana? Di dalam hutan belantara. Okey. Lihat gambar yang kedua. Gambar yang kedua tu apa? Gambar yang kedua adalah serigala. Bagaimana serigala? Ya. Ada empat kaki, ada ekor. Okey, tengok muka dia macam mana tu? Ada mata, ada hidung, ada telinga, dua telinga. Okey, kemudian kita lihat namirun. Harimau. Macam mana bentuk harimau? Ya. Harimau tu belang-belang, warna oren, ada warna putih. Oh, tengok mata dia tu. Okey, lebih kurang macam ini sangat garang kan harimau ni? Ada empat kaki, ada ekor, belang-belang, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut. Okey, lebih kurang macam macam apa yang haiwan jinak kita? Ha? Kucing, kitun kan? Tapi kitun adalah haiwan peliharaan, haiwan jinak peliharaan kita di rumah ya. Rasulullah ada bela kucing, nama dia apa? Muzai. Okey. Rasulullah sangat sayang kucing. Jadi kita mesti menyayangi kucing juga ya. Sahabat Nabi nama dia Hurairah. Menyayangi kucing. Okey, tadi kita belajar berkenaan dengan harimau. Okey, ada berapa kaki harimau? Ada empat. Okey, kamu dah kenal ya. Okey, sekarang adalah dubun, beruang. Beruang ni tinggal di mana? Di hutan. Kamu boleh tengok di mana? Di zoo. Okey, lihat ada empat kaki. Beruang ada bulu yang tebal. Ya, ada mata, dua mata, ada hidung, ada telinga, ada mulut. Beruang makan apa? Beruang makan daun, buah-buahan ya. Okey, sekarang kita lihat asadun, maknanya singa. Tengok ya, singa ada empat kaki, ada ekor. Okey, ada mata, ada telinga, ada mulut. Okey. Asadun makan apa? Makan daging. Okey, kita apa sebutnya? Asadun di dalam bahasa Arab. Singa dalam bahasa Melayu kita. Okey, hafal ya. Asadun. Asadun. Okey, singa. Okey. Yang terakhir adalah timsahun. Timsahun bermaksud buaya. Buaya hidup di mana? Di dalam air, sungai ya. Dia ada ekor, besar sangat buaya ya. Okey, ada empat kaki, mata, telinga dan gigi yang tajam. Okey. Itu saja untuk hari ini. Kita belajar berkenaan dengan
Al-Hayawanatul Muftarisatu. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.